kita coba ya. Apakah ini benar bakso goreng? Enak banget. Coba, surprise! Kita gigit ini isinya apa ya? Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di-subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh ih, mah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya, balik lagi sama Teteh di sini. Ini masih pagi banget ya. Aku juga baru bangun. Lihat dong mukanya, muka bangun tidur banget ya. Papi, kegiatannya apa aja sih hari ini? Hari ini Papi ntar ada syuting dahsyat sama OVJ. Oh. Kalau ngomongin syuting apa sekarang? Nah, ini biasa syuting konten. Mami mau makan nasi. Oh. Gimana? Mami tuh nanya ya, sama subscriber Mami juga sama followers-followers Mami di Instagram, minta rekomendasi. Nah, ada yang nyaranin ada di satu tempat, masih di daerah Jakarta. Nanti Mami mau datengin ke sana. Mami pih kebantu banget loh. Makan bakso kan Mami pedes banget ya? Iya. Mami sering minum susu 7 kurma, ini enak banget nih, pih. Ini tuh susu steril aja tuh udah bagus kan, pih ya? Apalagi ditambah sama kurma. Enak banget. Ini ngademin banget di perut Mami, Pih. Terus rasanya tuh enak, gak hambar. Bener. Zaman sekarang, Pih, tuh ya, yang gak biasa-biasa aja tuh gak cukup. Harus yang double manfaatnya. Kayak susu 7 kurma ini nih. Emang benar, Mi. Susu steril 7 kurma ini bantu jaga daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Apalagi di saat pandemi kayak gini. Perlu banget ya, Pih. Untung Mami selalu stok ini. Nggak cuma pandemi dong, Pi. Sekarang juga cuaca tuh lagi nggak jelas. Kadang panas, kadang hujan. Makanya susu steril 7 kurma ini kita konsumsi setiap hari agar double manfaatnya, double nutrisinya. Emang seger loh, Pi. Kalau abis minum susu 7 kurma ini yang Mami rasain ya. Gitu. Terus kan kalau yang senang pedes kayak Mami kayak gini tuh suka kadang sering panas dalam, perut panas gitu ya. Ini adem loh. Mantap banget. Eh, udah Mami isiin loh di mobil Papi tuh. Buat kalau Papi stok-stok. Ya? Papi kalau syuting, ya makasih. Mami selalu nyiapin susu 7 kurma. Udah, Papi siap-siap dulu ya. Ya, Mami juga mau siap-siap. Nantilah Mami paling agak siangan udah beres-beres rumah, ngurusin anak-anak. Mami mandi, persiapan segala macam, baru cus Mami ke tukang bakso. Gitu tuh teman-teman kegiatan aku sehari-hari ya. Jadi ketemunya memang seringnya kita cuma malam doang tidur. Habis itu pagi-pagi udah mencar. Ada yang kemana gitu. Tapi keep contact ya. Selalu ada komunikasi. Betul Bapak? Betul Ibu. Jadi selesai. Jadi saya selalu tahu nih kegiatan Bapak Deni meskipun tidak ada di rumah. Gitu dong, sama suami komunikasi itu sangat penting ya. Ikutin terus konten Teteh. Jangan lupa nanti lihat aku makan bakso ya. Teman-teman, kali ini Teteh mau cari kuliner sama Dede Arsya, si rambut biru yang kaya ayam-ayaman SD. Dede kayak ayam SD enggak? Dia ngangguk. Karena kakak Abi kebetulan lagi di Garut. Jadi kita berdua aja sama Dede Arsya. Papi sudah mulai syuting. Dede mau ikutin Mami? Jajan? Oke? Guys? Guys? Lihat ke kamera guys? Guys? Ikutin kita yuk? Ikutin kita yuk. Kita jajan? Ayo. Let's go! Gitu. Let's go. Let's go yuk. Di jalan aku browsing-browsing cari bakso enak yang seger-seger.
Dan banyak yang merekomendasikan makan bakso di sini ya. Ini bakso Niki. Bakso Niki ini katanya banyak sekali tetelannya. Kita cek aja langsung yuk. Pakai ada apa? Ada soun. Pakai soun aja. Satu. Ada toge sawinya enggak deh? Belum ada. Oh, sayurannya ada? Oh, belum. Oh, campur aja deh kalau gitu. Soun toge sawi. Pakai tetelan ada kan, Pak? Tetelannya fish. Hah? Ya. Ya, masa habis. Ya, guys. Tetelannya habis. Gagal total. Kalau pengen kebagian tetelan harus datang jam berapa? Jam 12. Oh, 11. 11. 11. Pak, itu masih banyak. Masih banyak. Kan buka jam 12. Oh, buka jam 11. Itu apa itu ini dalam sistem? Bakso kecup, bakso telur, bakso halus. Oh, ada baksonya macam-macam. Coba lihat dulu, Mas. Boleh lihat nggak kamu? Oh, tapi entah keju ya halus. Oke, terima kasih. Nah, sayang banget datangnya telat, jadi nggak kebagian tetelan. Katanya kalau jam 11 tetelannya masih banyak, nanti kita coba datang lagi jam 11 di sini ya. Ini satu porsi baksonya. Baksonya udah segala macam ada ya. Ada bakso keju, bakso telur, ada ini bakso goreng ya. Wah, oh, ternyata di sini sambelnya pakai rawit hijau. Tuh. Pakai rawit hijau, kita langsung kasih sambelnya. Dicurin. Apa sayang? Nih, itu mie kuning ya, Mas? Satu lagi ya. Iya. Halo Ibu, boleh dong, Bu. Tuh, makasih. Kasih cuka. Nah, tuh, mantap kan? Coba kita aduk apakah langsung jos. Mantap, langsung enak. Masya Allah, langsung enak. Sayangnya bagian tetelan. Nanti kita coba balik lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sopun. Segar. Mantap, enak. Enak banget kuahnya. Ini bakso apa? Aku penasaran tadi. Udah bakso kayak bakso goreng gitu. Kita coba ya. Apa ini benar bakso goreng? Enak banget. Enak, bakso gorengnya mantap. Sekarang tadi katanya ini ada bakso keju, ada bakso telur juga. Coba, surprise! Kita gigit ini isinya apa ya? Keju. Isinya mana? Aku lihat isinya. Keju. Ada keju kan ya? Keju. Enak banget baksonya. Pakai keju jadi lebih gurih. Hmm.
pakaiin peye ya. Kita coba pakai peye. Gini aja. Dibubukin, masukin sini peyenya. Wow. Peye kacang. Jarang ya kalau bakso biasanya pakai kerupuk, sini pakai peye. Minumnya apa ya? Kuah. Apa aja? Gurih dan garing kayaknya. Bismillah. Coba satu lagi. Ini bakso apa? Tadi kata masnya bakso keju dan telur ya, Mas? Iya. Yang gede, kita cek ya. Bismillah. Udah langsung kemakan telurnya. Bener bakso telur. Tapi isinya telur puyuh. Ini enak kok, kabur payek. Mantap. Jadi makan deh. Sambil nungguin dingin ya, nanti mami suapin ya. Nungguin dingin aja. Ini yang kecil, bisa urat. Enak maksudnya, kuahnya juga enak. Ini baksonya mau gak? Ini baksonya Dede mau gak? Dia gak kurang suka bakso, buat aku aja. Kita pengen lagi. Mantap. Enak banget. Bakso Niki. Kalau kuahnya senikmat ini, sayang kalau nggak habis. Bentar lagi habis. Enak? Kuahnya belum. Gak makan minyak? Jangan pakai sama. Kita habisin kuahnya sampai benar-benar habis. Jadi di sini tuh ada bakso urat, bakso halus, bakso telur puyuh, bakso keju, bakso goreng, bakso tenis. Ada bakso tenis tuh. Itu tadi pesan bakso tenis. Habis kan sama kuah-kuahnya?
kameramen makan bakso dong. Mantap, coba lagi. Enak. Nih, ada enak. Mantap. Sambelnya masih ada rasanya, nggak tawar. Sekarang kita tinggal tanya harga per porsinya dan alamat lengkap ya, supaya kalian yang ngiler mau nyobain. Tapi kalau mau tetelan, datang ke sininya harus jam 11, jam 12 katanya gitu. Nah, udah deh. Sudah selesai, Mas. Sudah, Mas. Semuanya jadi berapa, Mas? Berapa porsi? Tadi tuh 4. Aku pakai keju, pakai bakso telur. Peyeknya 1. 67. Kerupuknya peyeknya 1, teh botolnya 3, air mineralnya 1. Berapa? 5. Mas. Kalau pengen dapat tetelan jam berapa datang? Jam 11. Hah? Jam 11. Tuh, jam 11. Berarti ini harga per porsinya berapa? 15.000. Oh, 15.000 enak banget. Ada yang 20. Oh, ada yang 20. Oh, ada yang 20. Oh, pas 100. Oh, oke. Okay. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Ya. Dipakai papat telur. Pas, udah pas. Pakai papat telur. Yuk. 30. Alamat lengkap di mana? Arjo. Oh, si Masnya enggak hafal jalan. 21. Tuh, Kiai Haji Abdullah Sapei nomor 2. Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan. Yuk, cus. Nah, udah kenyang, udah makan bakso. Sekarang waktunya kita pulang. Tapi sebelum pulang aku mau keliling-keliling cari kuliner yang lain. Teman-teman, terima kasih sudah nonton tayangan YouTube channel Santi Deni. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Hatur nuhun. Dadah, assalamualaikum.